Baik, kemudian Evan Buya, kembali kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk dari sosial media. Yang datangnya dari hamba Allah dari Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bolehkah jika seorang guru menghukum siswa atau murid laki-lakinya untuk mengenakan hijab? Terima kasih, Buya. Ustadz menghukum santri putranya yang melanggar dengan menggunakan jilbab hijab, maka hukumnya adalah haram karena dilarang seorang laki-laki mengenakan baju khusus perempuan. La'anallah al-mutasyabihina minar rijali bin nisa. Allah mengutuk laki-laki yang benar, laki-laki pakai dandanan bajunya perempuan. Ya, mungkin ustadznya lagi lupa gitu. Sehingga dikasih dandanan. Akhirnya apa? Dandanan apa? Pakai jilbab, ya, maksudnya biar malu, malah ngerusak akhirnya, nah, jadi tidak boleh, tidak diperkenankan seperti itu, karena itu menjadikan laki-laki pakai dandanan perempuan. Masuk hadis Nabi tadi, la'anullahu, Allah mengutuk al-mutasyabihina yang menyerupai minarijali dari kaum pria bin nisa'i kepada menyerupai kaum wanita atau sebaliknya. Allah alam bissawab.